Baru-baru ini Honor 20 telah pun dilancarkan di Malaysia dengan tanda harga RM1,699. Untuk sebuah peranti yang boleh dikatakan mercu, tambah lagi abangnya yang baru sahaja diperkenalkan iaitu Honor 20 Pro, peranti tersebut masih belum lagi dirasmikan di Malaysia. Melihat pada peranti ini, ia telah dikemas kini bersama spesifikasi yang lebih masuk akal. Contohnya lebih banyak pilihan lensa pada kamera yang digunakan ramai seperti kamera ultra lebar yang dinanti-nantikan maupun macro lens. Nanti kita akan cerita tentang itu. Walau bagaimanapun, ianya bukanlah pesaing rapat jika dilihat dari segi penawaran spesifikasi dalaman kerana ia masih lagi menghadkan beberapa perkara untuk mencapai tahap tersebut bagi memastikan harga yang ditawarkan lebih rendah berbanding yang ada di luar sana. Melihat perkara asasnya dahulu, penampakan luaran peranti ini kami dapat katakan seperti sebuah peranti kelas pertengahan. Ini kerana tidak ada rekaan ataupun lengkungan yang menarik perhatian mahupun di bahagian hadapan ataupun belakang. Hujungnya terasa sedikit kasar untuk dipegang, terutamanya jangka masa yang lama. Tetapi bagusnya di sini, ia menambah sedikit genggaman, terutamanya ketika mengambil gambar. Perkara yang baik dan buruk bergantung pada anda yang mana menjadi keutamaan dari segi bentuk badannya. Jika berpuas hati, warnanya pula mungkin tidak seperti apa yang anda jangkakan. Hitam berwarna seakan ungu dan biru mungkin menjadi pilihan yang lebih baik. Sebelum ini kami katakan bahawa skrinnya agak kecil jika dibandingkan bersama peranti mercu tahun ini. Tetapi kami dapat katakan ianya tidak mendatangkan sebarang masalah dari segi saiz kerana kami masih dapat rasakan ianya cukup besar dan sepatutnya dapat memberi servis yang baik. Tambah lagi ianya menyokong wider color gamut jadi warnanya lebih meluas. Rekaan skrin berlubang menunjukkan kamera ini bagi saya 5% sahaja mengganggu ataupun ketika bermain permuas sahaja. Bergerak terus kepada bahagian kamera, DSLR hanya menguji Honor 20 Pro sahaja. Jadi berdasarkan pandangan kami sendiri, gambar yang dihasilkan menerusi 4 lensa ini sememangnya bagus. Berkata dari segi pengalaman menguji peranti ini di London di cuaca yang kadang-kadang mendung dan kadang-kadang hujan dan boleh dikatakan jarang sekali terang. Kontras yang cukup dan kami pasti ini adalah hasil daripada post-processing selepas menghidupkan fungsi AI kamera. Warna yang diberikan pula amat terang dan tak pudar dan sebagainya. Mengagumkan kami apabila melihat kualiti video yang diberikan pada kamera ini sememangnya melepasi jangkaan kami. Detail yang cukup baik kecuali keadaan yang tidak cukup cahaya. Penstabilan imej yang sempurna jika dibandingkan kebanyakan peranti yang pernah digunakan. Ini adalah hasil gabungan AI bersama OIS ternyata berhasil memikat hati kami. Sistem operasinya di sini sudah pun ditukar kepada Magic UI 2.1 berbanding EMUI daripada Huawei dan anda mungkin tidak perasan terhadap perkara ini. Antara fungsi menarik terdapat pada versi ini ia turut mempunyai sokongan Huawei Hisense yang ada pada Honor 20 Pro. Bagusnya di sini ia dapat mengubah mengikut kesukaan anda. Pilihan grand contohnya sesuai untuk gaming dan kami boleh katakan setiap step musuh anda boleh dengar. Walau bagaimanapun, ianya agak sukar untuk diakses. Contohnya apabila ingin menukar tetapan, saya perlu pergi jauh ke dalam setting untuk menukarnya. Dan di sini menunjukkan Honor belum lagi serius dengan pemberian audio seperti ini. Selain daripada itu, ia juga memfokuskan gesture mode sebagai navigasi utama. Hilangkan takut juga turut ada bagi mereka yang terganggu seperti saya sendiri. Jika anda ingin memanggil Google Assistant apabila menggunakan gesture, anda harus tata ke atas di bahagian kiri ini. Dalam beberapa saat saja ia akan timbul. Apa yang anda patut tahu bahawa prestasi Honor 20 sememangnya dapat memberi prestasi daripada kelas mercu kerana dijana Kirin 980. Kami mengujinya dengan memuat turun aplikasi yang intensif bagi melihat kelancarannya dan ternyata mendapat skor yang tinggi dari kami. Badan yang sedikit memanas tetapi tidak begitu kritikal, kadar bingkai yang cukup tinggi dan konsisten pada masa yang sama memainkan pemuas secara online. Kuasakan peranti ini ataupun memastikan peranti sentiasa dapat digunakan adalah bateri berkapasiti 3750 mAh. Kebiasaannya saya mempunyai tahap penggunaan dari segi kerja harian dan bukan sekadar aplikasi sosial seperti memindahkan data, membaca PDF, bermesejan dengan pelanggan mahupun membalas mesej dengan kerap. 5 jam penggunaan bateri amat bagus bagi saya terutamanya di bawah 4000 mAh. Tambahan pula untuk top up bateri juga cukup pantas dengan Huawei Supercharge 22.5W di bawah 1 jam 30 minit sahaja. Di sebalik kamera yang baik, sistem operasinya juga cukup stabil, malah berada di tangga yang selari bersama peranti-peranti mercu yang lain. Tetapi ada kelemahannya juga seperti tiada IP rating. Namun perkara ini menjadi kepentingan apabila disebut sebagai peranti mercu. Jika dilihat kelas pertengahan tiada kepentingan pun dalam kategori ini. Kemudian ketiadaan pengecasan tanpa wayar akan membuatkan beberapa orang berpaling arah. Jenis speaker mono juga bukan pengalaman yang seronok untuk melihat video ataupun mendengar lagu.
Pengalaman baru yang anda mungkin akan tempuhi adalah peletakan sensor pengimbas sidik jari secara fizikal di sebelah kiri dan bukannya secara optikal yang digunakan secara meluas. Ianya kerana peranti ini tidak menggunakan panel sejenis OLED, tetapi pengalaman kami, pengimbas sidik jari yang pantas dan anda tidak perlu menekan terlebih dahulu untuk mengaktifkannya ataupun menghidupkan peranti. Secara keseluruhannya, Honor 20 menawarkan spesifikasi yang telah dikemas kini dan nampaknya Honor betul-betul memikirkannya dengan mendalam sebelum menambah fungsi-fungsi baru ini. Kelebihan seperti lebihan kamera sememangnya menguntungkan pembeli, malah pada saya sendiri. Walaupun Honor View 20 masih dikira baru, saya tetap akan memilih Honor 20 disebabkan lebihan kamera itu. Di Malaysia, Honor 20 ini dijual pada harga RM1,699 dengan spesifikasi 6GB RAM dan 128GB storage. Pilihan warna pula adalah Phantom Black dan juga Phantom Blue yang berada di tangan kami ini. Seperti biasa, tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.